pemain negara, terus mendapat pengiktirafan di pentas antarabangsa. Apabila baru-baru ini penjaga gol Johor Darul Takzim JDT Farizal Marlies kategori penjaga gol terbaik kesebelasan utama sepanjang zaman Piala AFC oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Perkara ini diumumkan oleh AFC menerusi laman web rasmi mereka di mana Farizal Marlies menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam senarai yang didominasi oleh pemain dari Asia Barat itu. Walaupun berketinggian hanya 178 cm, Farizal muncul sebagai salah seorang wira JDT khususnya pada kemenangan 1-0 ke atas FC Istiqlal di pentas final 2015. Pada musim pertamanya bersama pasukan, Farizal menyelamatkan beberapa percobaan berbahaya pada aksi di Dushanbe untuk membantu JDT meraih kejuaraan Asia buat kali pertama. Farizal Marlies turut terbabi dalam 3 edisi Piala AFC yang seterusnya dan kini beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara Asia. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Badan Induk Bola Sepak Asia itu,